Kembali lagi di channel Sko Tutorial. Oke, kali ini kita mau bikin lagi mercon kertas dari gagang sapu ukuran kecil. Oke, kali ini saya mau membagikan tips bagaimana cara agar kita cepat dalam 1 menit sampai 2 menit kelontongan mercon kertas sudah jadi. Oke, yang pertama kita lakukan penggulungan satu kertas, dan selanjutnya kita bisa kasih 3-5 lembar kertas. Setelah jadi, nah seperti ini, kita kasih karet. Nah, jadi kita bisa mengumpulkan sebanyak ini. Setelah kelontongan yang setengah jadi ini sudah kita kasih karet, nah baru kita masukkan ke cetakan dan kita gulung-gulung seperti ini. Jangan lupa untuk dipaskan dan dikecangkan agar kuat dan nanti bisa maksimal saat pecahnya kertas. Nah seperti ini, kita gulung-gulung terus hingga kencang. Kita putar-putar juga gagangnya. Oke, setelah dirasa cukup, kita langsung lem. Oke, selesai pengeleman, kita langsung saja pasang nal-nalan. Jangan lupa pakai lidi atau tusuk gigi juga bisa. Setelah itu kita geprek-geprek, dor-dor-dor, wis mantep guys. Dan jangan lupa diputar-putar supaya hasilnya mantap. Oke seperti ini, lalu kita masukkan tanah liat yang sudah kita haluskan seperti ini. Lalu kita geprek-geprek lagi. Nah oke, kita geprek-geprek, dor-dor-dor-dor-dor. Oke, kita bulat-bulat seperti ini biar dalamnya halus. Kita lepaskan, kita paskan terlebih dahulu. Langsung jadinya seperti ini. Wis mantep guys, tinggal ngisi bubuk.